Pantai Talubuni. Itulah hikmah, salah satu hikmah yang namanya nikah, yang namanya pernikahan. Jadi kambe, M. Arif ya, Arif. Topik. Topik mendapatkan jenis kaya. Asayan ini memboyang-boyangan kambe ya. Nah, asayan ini keluarga yang mulai hari ini anda bangun. Karena kayak sampe judi etuai, kayak judi pahalanai, jamayamatai. Oh, kayak pasana. Bukan main, itu nih mamanya, Taufik, mau mampuwa, panggawa macua, mas sambayak kak, membaca Quran, mas sikir, dicawa parata 4 tahun, mas 7 tahun. Wadamu, oh itu nih mamanya, Abiana nih, Rizka, seorang Taufik, langsung berlipat ganda pahalanya 70 kali lipat. Coba, dibanding, tondam muanena, tondam bayena, kasihan dulu. Iya. Salatun buta zawi, airun min samkina salatan, menjadi buta zawi. Sambayangna torang bainena, toriang muanena, toriang pasanganna, bisa mas sambayang, lebih baik daripada pipitu pulau mas sambayang, tondam bainena, tondam muanena. Ini itu ya. Di atas satu lah, ini jatai. Siaran yang bisa tondam pasti Allah. Bang, ngobrol siaran ramuri, marah kerajaan rumah. Minta gitu sih deh kayaknya sih. Tapi ini kantongnya. Kemudian tahu di apa dikatakan lo? Seolah Rizka, itu mamanya di dapat agamamu di Rizka, dapat agamamu itu di mamanya di langsung melonjak setengah. Jadi kalau selama ini tahu di dapat agama, dapat API, maka boleh hari ini dapat arwah, dapat arwah, coba langsung melonjak setengah. Kalau selama ini Rizka, biasanya lapak agamamu 4,5 ya, maka mulai hari ini, Pak Burang mau kawet kambe, langsung bernilai 9. Wih, sampai 9, cewek aja. Oh, nah. Remba ya. Jadi asalnya nilai, ya, kasihan nih. Kayak sana itu nyaman-nyaman, bukan hanya sekedar merubah status dari belum kawin menjadi kah. Luar biasa pernikahannya. Makanya hadir sekalian, tanda pentingnya kau siala tuang, tanda nirulana agama tak adikta Muhammad siala kawing, ya, mau tahu pula mas tinjak, mas sumpah asli, tinjak asli, wadah tahu pula mas tinjak, mas sumpah mau anda mak nak kawing niau, anda mau muka enggak disarasarai, mau muncul disarasarai, ya, dia ditahu tahu pula mas sumpah, tahu pula mas tinjak, tak tergunakan malulut tinjaknya, lulut, kau yang bertinjak ini. Ya, jadi sumpah lo lagi, Pak Niko sih ya lo dan badi disuruh. Tanda disunahkan atau apa, ya, siala. Makanya Nabi Tabuan, oh Nabi Tab, ini tau mau kalika, mau ada tau mau kalika, ya, mau ada tau mau kasiala, dia mau nasuruh, ya, dia bantu mau lo apa, kok sangka itu era-era. Siwaroi mencari siapa sih alam? Aku siapa sih lo? Bukan suruh gae, dino herae. Hahaha, ini dia tahu muka siala atau mempersulit pernikahan, ya? Nggak tahu apa lo itu lo? Ini dia tahu asal dia, lo anak bita, balai sabini. Tanya solau, mikir lagi anak bita buang, mikir lagi anak bita dia. Anak bita mikir, ayolah. Bukan mau anak bita mikir lagi. Balai sabini, tanda solau. Tanda macuana saya Asia, Asialah. Yang penting Rizka, Sola, Taufik, Siala wa? Siala. Tau Siala. Tambah nih. Beda sicu ya. Siala. Apa Siala tuan? Dan sampai di kota nih, tolong dia Siala deh. Apa saya Siala? Ya Siala. Saya Siala. Oh, bahasa campur lagi yang bahaya. Apa ya? Saling menerima. Sial artinya saling menerima. Apapun keadaannya waineta, istrita, dialah tuh dia berserta seluruh keluarganya. Apapun keadaannya waineta, suamita,
kita harus menerimanya, kekurangan, kelebihannya, beserta seluruh keluarganya. Dialah tuan dia. Apa saja jodoh? Ya, dialah. Apapun. Buat dia pura kesiala, ternyata Rizka dia toli dia. Sangat anak kita tanggung-tanggung. Kita rima toli. Apa bisa kata buah neta? Ya, sangat tanggung-tanggung. Begitu. Mau pura kesiala, tapi ya buat ada pelakar kekurangan lah neta. Misalnya pangoroan kaya-kaya di mengoroan misalnya mama tuh udah mengoroan misalnya kita di matung kia anggaplah itu pangoroan sama bongi itu menjadi hiburan di kala sunyinya malam itu ya sangat siapa harus kita apa siap menerima apapun keadaan istrita apapun keadaan suamita. Kalau begitu cara kita berpikir untuk siala, insya Allah doa pamboya woy ngatas kau, sholat taufik o, insya Allah langgeng adanya, ya. Dah siala, okay. Harus ya, siala. Karena memang tubuh taufik, sholat rizka, anda tidak tahu lino, anda rakyat kekurangan nak. Gua aja tahu yang mana melu siala, tuh anda rakyat kekurangan nak. Siapa tahu anu, anda sudah siala. Semua orang pasti punya kekurangan, tapi tidak semua juga orang pasti punya kelebihan. Anda tidak tahu bang, saya kekurangan, anda kelebihannya, pasti ada kelebihannya, ya, begitu. Dan Rizka, sholat taufik, malu waktu lalu ini karena tuh sudah siala, paman siala tuh ayo ini. Siala itu bang, kalau tak siala, cincu kamati di Dewi. Dende. Ya. Malu bagi lo tuh siala, tuh pura masih mau siala ya, masih mau kawin deh. Iya tuh siala tahu Rizka, sholat taufik. Anda itu tak pacar cocok semua. Tidak. Iya, malu bagi lo. Ita tuh tak ilamuane, ilawai ini si pewali, suami istri yang membawa rumah tangga, Hayat harus kita mau saling menolong, bekerja sama-sama, bekerja sama-sama untuk menghadapi tantangan hidup. Iya. Yeah, yeah. Ya, karena pasti taufik, sholat rizka, yang namanya berumah tangga, meskipun sekarang banyak rumah tidak tangganya, ya, yang namanya berumah tangga taufik, sholat rizka, pasti ada tantangan, ada problem, ada masalah. Kita tidak minta-minta masalah, tapi pasti ada. Kita ini manusia makhluk sosial bergerak, ya. Pak Pindan dua tudanya yang anak, si kekui. Apalagi tadi manusia bergerak, pasti ada masalah, pasti ada problem. Ia takkan bedia nange, topik solar sky, ada masalah. Ada serumit apa pun masalah, sesulit apa pun masalah, jangan biasakan menyelesaikan masalah dengan bicara komentar. Dan masalah bapau nasa mak komentar nasa tok. Anda ingin selesaikan masalah itu, pada berit kue. Iya. Tapi apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun tantangannya, sesulit apapun, seberat apapun, coba selesaikan dengan tidak bicara. Iya. Selesai sendiri. Kalau dia tidak mau selesai, diselesaikan oleh waktu. Iya. Dia tidak bicara. Karena ini mulut manis ya. Ya. Iya, mulut ya. Nah, wah, ikan rujan lah ya. Wahai itu, ah. Wahai itu di mulut, ah. Ilah, ilah. Ingat, apianang boleh tuin lawe nganga. Ya. Alayang boleh tuin. Kamu dia, kamu dia ni, wah bahaya ya.
bahaya. Jadi Pak Presiden belum Pak Tua untuk dari sini ya. Rizka Sola Taufik yang kedua EDE pamboyo-boyangan hari ini mulai membangun mesti musinari dengan agama. Agama. Jangan kita mencintai istri kita, mencintai suami kita karena yang lain. Cintailah istri kita, sayangilah istri kita, hormatilah suami kita karena Allah, karena Allah. Sayangi aku, aku sok elu nyam, aku ya? Begitu ya? Karena insyaallah muak. Cinta kita, sayang kita, hormat kita terhadap pasangan kita muak karena Allah Tuhan, insyaallah tidak berubah. Langgeng tidak berubah karena hanya Allah yang tidak punya perubahan. Hanya Allah yang tidak pernah berubah. Tapi muak cinta kita didasari yang lain. Didasari dengan tampilan, kesih. Nah, itu berubah semua. Semua bisa berubah. Hari ini masih cantik, masih montok, tapi tak dua anak, lalu dua anak. Kalau udah tetap satu jalan itu. Jadi cintalah suamimu, hormatilah suamimu, istrimu dengan karena Allah. Insyaallah akan lagi karena Allah tidak pernah berubah. Ya. Kemudian Pak Tematin Rizka Sola anu Pak Sola Taufik yaitu si ala kambe mesti melukus yo siola dan sila silau artinya menyatu betul-betul. Jadi mulai hari ini anda tu pacari rani tak mandar, muak boleh kim, muak boleh makna wanita, boleh bapa anak wanita, atau boleh bapa kamu. Apa salah bapa kamu? Boleh makna wanita, boleh makmu, boleh ambak oh, iya, boleh bapa oh, bapa anak wanita, bapa tak tahu oh, makna wanita, apa tak tahu oh, apa sesiapa? Silau, silau, siola. Dau siyalla, datuk siyulla, datuk siyelle. Insyaallah kita akan bahagia mengalami rumah tangga. Buat kesalahan itu cara berpikir kita dalam rumah tangga. Kemudian buat dari rencana, ya keinginan, anda pelambi, komunikasikan musyawarah. Buat dan belok jali, si potong wanita. Buat dan belok bawau, si potong wanita. Buat ada penyulia lalu di, misalnya. Bukan berarti tidak jadi, bukan berarti tidak mau, kayak darodi. Ya, itu namanya kerjasama, itu namanya apa saling mengerti. Ya upun di dodo. Ke kanan, belok kiri. Kok kanan tuh betulnya, belok kiri, sudah tato. Tayo. Karakter orang di sana dengan orang Mandar beda, jauh beda. Bahasanya beda, karakter makanan juga beda. Ya uang dulu sejak dulu mau kita tahu dulu kita ya lo kayu batu mau kayu batu saya ubi aduh kita ya uang kita udah tahu lo tapi karena pun itu siara tekanan nulis anak itu nande mie perlu saya dalam pura mau jawabin. Pada akhirnya saya bergeser ucu-ucu-ucu ya. Ama contohan di lo cuy, lo cek mulut itu satu, dari mulut ke satu. Karena kita mau bergeser, begitu juga punya saya punya istri pasanganmu. Kayak tak mandar, dia pada saro ayu mak, boy anda gue, mak kulit malah dicopo. Jadi pada akhirnya, karena kita mau kerjasama, kita mandar buang, bolo kasari, ini merah itu doy, bolo kasari. Ada tuh lu, ini merah tau. Pada akhirnya deh, nolok tuhnya nolok kasarimu, nabi abu tuh nolok kasari. Dan itu saya kerja sama, ya mau saya mengerti saling mengerti masing-masing. Kalau ada masalah selesaikan dengan tidak bicara, oke? Okay? Bulan kotor lah, saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.